Keterbatasan pada masa PPKM darurat tidak menghalangi PCLD Cikarang Timur dan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan tebar daging kurban pada perayaan Idul Adha. Dalam kurban kali ini, PCLD Cikarang Timur dan Pusat menerapkan protokol kesehatan ketat. Untuk menekan laju penyebaran COVID-19, setiap orang yang masuk ke area kurban wajib disuap antigen. Kegiatan tebar kurban juga tak seperti biasanya. Para pengurus LDI membagikan daging kurban ke warga sekitar dan para tokoh. Total tebar hewan kurban di 2 PCLD itu sebanyak 15 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Sebagian disalurkan kepada korban pandemi COVID-19 dalam program LDI Berbagi di Masa Pandemi. Panitia membagi daging kepada warga melalui Ketua RT untuk mencegah terjadinya kerumunan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.